Okay, Mak. Sekarang kita di mana? Kita di mana? Hotel mana? Weil Hotel. Ya? Weil Hotel. Weil Hotel. Dekat Ipoh Parade. Dekat Ipoh. So, kita datang ni sekarang lebih kurang pukul berapa sekarang, Mak? Pukul berapa? Dekat pukul 3 kan? Dekat pukul 3. Ha, dekat pukul 3. So, kita nak ada lapor lah. Kita singgah kat hotel untuk kita order. So, ini semua menu-menu dia. Banyak jugalah. Korang boleh pilih kan? So ada macam-macam kategori. Korang boleh pilih. And then kita tengok contohnya ni. Ada banyak selection. Beverages. Yes. Ada satu saja lizard dia. So Mak pilih apa? Mak belum pilih lagi. Mak nak tengok dulu. Alright. So Mak pilih pineapple. Kecil tu dia jawan dia. Jadilah. Okay kan? Ini latte. Banyak ni je. Sampai. Thank you. Wow. Portion dia banyak lah, Mak. Okay, cuba rasa dulu. Food testing. Macam mana, Chef? Kita rasa nasi dulu. Sedap. Sedap kan? Sedap. Sup. Biasa orang hirup sup dulu. Sedap. Sup dia wangi. Wangi. Sedap kan? Puas hati. Puas hati. Kan? So kita tak menginap kat hotel ni, tapi kita makan je, order ala carte. Tapi memang sedap lah dia punya kuih goreng dia. Memang sedap ke, Mak, rasa ayam dia tu? Tadi dah rasa dah ayam dia memang sedap lah. Kulit dia tu rangup. Hai korang. Lambat sikit nak review semalam. Menu yang kita makan dekat Weil Hotel tu. Tak adalah mahal sangat. Semalam aku ambil Ipoh Char Kway Teow kan. Harga dia RM21.90. Kalau roasted chicken rice tu harga dia RM14.90. Tapi nasi ayam dia memang betul-betul sedap. Serius, memang sedap. Kan? Dia rangup kulit dekat luar tu. Aku ambil latte semalam harga RM12. Standard lah. And then pineapple juice RM12. Total dia RM60.80. Ada tambah tax RM64.45 lah harga semalam kan. Sebenarnya tak adalah mahal mana pun kalau kita order makanan dekat hotel. Aku bawa mak aku pergi hotel semalam bukan apa. Sebabnya dekat Ipoh Parade tu crowded. Ramai orang sangat kan. Lepas tu pula nak pilih-pilih menu. Tak tahu nak makan apa. Sebab banyak sangat restoran. So kita decide. Disebabkan aku pun bawa mak kan. Orang tua. Nak selesa. Nak privacy sikit. Sebab tu aku ajak pergi makan dekat hotel. Ipoh Parade ada hotel Weil Hotel dekat sebelah tu. So dekat situ lah aku bawa mak aku makan kan. Tempat dia privacy. Memang okey lah. Okey sangat-sangat. Dia ala carte. Dia tak adalah macam hotel-hotel lain yang ada set untuk afternoon tea ke apa ke kan. Setakat ni makanan dia memang best. Aku rasa overall memang best lah. Yang masak chef kot. Okay korang, kepada korang yang mungkin tak check in dekat Weil Hotel, korang mungkin boleh untuk check in dekat dia punya cafe. Memang best, memang menarik. Memang seronok sangat. Sesuai sangat kalau kita bawa mak-mak ayah-ayah.